jam. Sukses, amin. Ya, ya. Ini lagi makan sebelum naik ke Wairegol. Makannya sehat dong. Everything is organic, red rice and veggies. Traditional. Wah, ada terong goreng. Sambal sambal. So we are on the way to Wairebo ke pos 1. Okay? See you in the pos 1 ya. Deg-degan mau naik motor. Hati-hati ya, Mas. Yeah. Gas. Bye. Dia enggak bisa masuk ya? Ahoy, hari ini aku udah sampai ke desa adat Wairebo. Aku exciting banget karena kan aku udah pernah ke Baduy dalam. Nah sekarang adalah desa adat kedua yang aku mau kunjungin di Flores ini, Nusa Tenggara Timur. Oke? Okay? Oh iya, tadi kan pakai motor ya. Tapi untung motornya agak-agak trail-trail gimana, jadi lumayan aman. Walaupun jalannya rusak, gitu. Oke, ikuti jalan aku sekarang, kita mulai trekking. Iyo, aku pakai busman. Jadi katanya di sini banyak pacar. Aduh, mudah-mudahan nggak kena. Kalau saya orang asli Wairebo juga. Wairebo ya? Oh. Jadi kami tinggal di bawah yang kita tempat makan. Udah ready? Ready. Boleh gas. Nice ya, hutan tropical kayaknya nih. Jadi kita ke atas tuh kira-kira berapa jam? Masih 1.5 jam. 1.5 jam katanya. Terus ini ada suara tongger namanya. Kalau di sini namanya apa? Kalau di sini Hinjieng. Hinjieng. Kalau aku panggilannya tonggeret. Ini udah lama nih batu-batu ini dibikin. Udah lama ya. Tapi nanti ada yang natural kan? Iya, ada juga jalan tanah. Jalan tanah ya. Oke, terus ini yuk. Okay, sekarang kita baru juga jalan 0.5 kilo. Katanya sampai ke pos 2 akan makan waktu 1 jam. So let's see. Kak, trek batu sudah mulai habis. Sekarang kita mulai masuk ke jalan tanah dan batu-batu alam. Semakin mendekat. Saya paling seneng sih kalau jalanannya tanah gini. Jadi gripnya tuh oke, gak licin. Ya gak, Nen? Aku berhenti lagi karena ini adalah jalur air dan katanya kalau lagi di air ini bisa langsung diminum langsung dari mata air di atas gunung, so it's very clean, bersih. Okay, udah sampai pos 2. Tadi katanya 1 jam kan, ternyata 44 menit saja kita sudah sampai ke pos 2. Look at the view. Itu masih ada yang di bawah kelihatan. Gila, keren banget. Cek pemancing nih, lihat laut. Hah,
Akhirnya sampai juga ya Juventus. Waduh, tuh lihat deh rumahnya. Akhirnya aku sampai ke Wairebo yang harusnya selalu aku lihat di Instagram, lihat di YouTube. Now I'm here on my own. Look at it, the beautiful view di lembah Wairebo. Ini di lembah ya? Iya. Lembah. Let's go. Excited. Ternyata trek ke Wairebo ini tidak terlalu sulit. Yang seperti dibayangkan, quite easy. Aku sampai sini 1 jam 28 menit. Trek menanjaknya hanya sedikit sampai pos 2, setelah itu landai melandai. So, bisa dilariin juga. Pokoknya seru. Tadi sempat gerimis sedikit, tetapi hanya dari embun-embun kabut biasa. Sekarang cerah, kita mau explore di kampung Wairebo. Mau ada acara adat ya, Juventus? Yuk kita nonton yuk. Ternyata rumahnya tuh besar ya. Di dalam satu rumah tuh bisa ada 13 keluarga katanya. Aku pikir kecil-kecil gitu kayak di Baidu itu. Wow, it's so big. Nah, beginilah keadaannya. Jadi kita tidurnya rame-rame. Semua tamu-tamu itu datang tidur satu rumah loh. Duh, aku bisa tidur apa enggak? Sekarang aku mau mandi dulu ya. Yuk. Aduh. Pemandangan dari kamar mandi kayak gini nih. Waduh. Kok mandi tuh? Pinjem dong. Gelap tau. Bye. Nah, sekarang udah malam. Sekarang jam berapa ya? Hampir jam 7 malam. Tadi mandi airnya dingin banget. Aduh, keringan. Terus ya udah rapi-rapi di kamar. Ternyata di kamar itu ada berapa orang? Tidurnya nanti barengan semuanya. Aku gak tau bisa tidur apa enggak. Sekarang aku lagi nunggu makan malam. Habis itu mungkin cepet tidur karena pagi-pagi aku mau coba masak di dapur sama ibu-ibu Wairebo. Aku akan coba ya. Soalnya agak berbeda kan. Jadi aku harus approach dulu. Nah, setelah itu aku mau langsung kembali ke Bajo. Anyway, it's beautiful. Suasananya sepi, damai. Houses are nice. I'm happy dari sini. Dari dulu pengen di sini baru sampai. Okay, see you again. Makan. Hai. Makan dulu ya. Thank you.
Good morning. Aduh, suaraku bindeng banget. Baru bangun dan dingin banget. Masak apa, Bu? Masak telur dengan nasi goreng. Telurnya pakai apa? Pakai daun bawang. Daun bawang ya? Dengan bawang, bawang merah. Oh, bawang merah. Itu hijau-hijau apa? Daun labu. Daun labu? Iya. Oh, pakai daun labu. Jadi omeletnya pakai daun labu sama bawang merah ya? Iya. Daun labu kayak gimana sih? Ada nggak yang masih utuh, Bu, daun labu? Kalian lihat bawang gitu ya? Iya. Oke. Okay. Bikin apa, Bu? Bikin sambal. Nasi goreng udah jadi. Hai. Kita lagi masak, guys. Enak loh. Tim masak, padahal tim nonton doang. Tim makan. Selamat datang di Werbu, yeay. Pak, pamit dulu ya, Bu. Kita jalan kembali ke Jakarta. Yuk, kasih. Kita di Werbu. Sekarang kita ada di pos 2 on the way home. So kira-kira 2 kilo lagi ya. 1,5 kilo. Waduh, cepet banget. Kita baru 41 menit. And we are going down fast. Let's go. Hai, sekarang kita udah sampai kembali ke base camp kita di bawah Werebo. Ini namanya desa apa? Dintor. Dintor. Di desa Dintor mau makan, and the food is so good, fresh again. Karena aku selalu suka makanan yang fresh kan. Look at the fish, the veggies, everything is from here. Yummy, makan dulu ya, lapar. Ya sekarang aku bisa makan banyak. Kemarin mau makan di sini karena mau naik ke atas Werebo, jadi makannya dikit. Sekarang harus makan banyak.